Kelebihan dan kekurangan Hyundai Stargazer patut mendapat perhatian. Kelebihan dan kekurangan Hyundai Stargazer menjadi sorotan. Berikutnya, setelah low MPV ini masuk ke pasar mobil Indonesia dan menarik perhatian publik. Secara keseluruhan, keunggulan Hyundai Stargazer terletak pada desain dan karakteristik berkendara yang dihadirkan. Namun, seperti mobil pada umumnya, Stargazer memiliki beberapa kekurangan yang harus diperhatikan oleh sahabat Car 2 sebelum membelinya. Kelemahan juga patut mendapat perhatian dari pemilik, agar mengetahui batas pemakaian sehari-hari. Kelebihan dan kekurangan Hyundai Stargazer. Car 2 baru-baru ini berkesempatan menguji Hyundai Stargazer di area Surabaya, Malang, dan Solo. Berdasarkan pengujian tersebut, Car 2 merangkum beberapa kelebihan dan kekurangan dari mobil ini. Kelebihan, tampil modern dan futuristik. Melihat tampilan keseluruhan dari Stargazer, mobil ini terlihat modern dan futuristik. Itu bisa dilihat dari depan, pada kap mesin bagian depan terdapat lampu utama yang dilengkapi dengan teknologi DRL, Daytime Running Light, cahaya ini memanjang dari kiri ke kanan. Lampu yang dilengkapi dengan teknologi ini dapat memberikan penerangan yang terang di malam hari, atau saat kabut tebal. Bagian depan Stargazer juga memiliki reflektor yang sedikit diturunkan, performa mobil ini sekilas terlihat seperti bumerang. Selain itu jika dilihat dari sisi samping, Stargazer terlihat seperti salah satu pesaingnya yaitu Mitsubishi New Xpander, ada depresi yang terlihat seperti otot. Jika dibalik, juga terdapat lampu berbentuk unik yang menyerupai identitas berbentuk H pada logo Hyundai. Kabin luas dan nyaman, di atas kertas, Hyundai Stargazer memiliki panjang 4.460 mm, lebar 1.780 mm, tinggi 1.690 mm, dan memiliki wheelbase 2.780 mm. Berkat ukuran ini, interior mobil tampak lapang yang kami merasakannya di dalam mobil. Dibandingkan kompetitor seperti All New Toyota Avanza, Stargazer memiliki dimensi yang lebih besar. Sebagai informasi, panjang All New Avanza adalah 4.395 mm, lebar 1.730, tinggi 1.700 mm, dan 1.665 mm, khusus untuk versi terendah, dan wheelbase 2.750 mm. Ruang kepala dan ruang kaki di Stargazer juga cukup luas. Joknya sendiri terasa empuk saat duduk berbalut memory foam, sehingga kenyamanan terjamin di dalam kabin Stargazer. Selain itu, Stargazer dapat menampung hingga 7 orang. Mobil ini juga cocok untuk yang sering berkendara bersama keluarga atau teman. Memiliki kursi kapten, keunggulan ketiga dari Hyundai Stargazer adalah memiliki kursi kapten, yang tersedia di level trim atas, trend, style, dan prime. Keuntungan menggunakan kursi kapten, pertama, jok biasanya dilengkapi sandaran tangan, kedua, akses ke baris ketiga lebih mudah, penumpang tidak perlu melipat kursi baris kedua jika ingin duduk di kursi baris ini. Penggunaan kursi kapten juga membuat interior mobil menjadi lebih modern dan eksklusif. Namun, kursi kapten Stargazer merupakan tambahan opsional pada versi ini. Bagi yang ingin memiliki Stargazer,
pembeli harus menambahkan 1 juta rupiah dari harga OTR. Selain kursi kapten, baris kedua Stargazer juga memiliki meja lipat yang memungkinkan penumpang untuk meletakkan makanan, minuman, atau benda ringan seperti ponsel. Kelebihan selanjutnya dari Stargazer adalah memiliki cruise control. Fitur ini memudahkan kamu untuk test drive mobil ini. Cruise control ini dapat mengatur kecepatan mobil secara terus-menerus dari tombol yang ada di setir, sehingga kami tidak merasa terlalu lelah saat berkendara di jalan tol Surabaya-Solo. Namun, cruise control Stargazer tidak seadaptif IONIQ 5. Stargazer dilengkapi dengan beberapa fitur canggih, salah satunya adalah Hyundai BlueLink. Fitur ini dapat menghubungkan pemilik ke mobil melalui ponsel, pengguna Stargazer dapat menyalakan mesin, AC, dan mengunci serta membuka kunci pintu mobil hanya dari aplikasi. Pengguna juga dapat mencari mobil mereka yang diparkir melalui BlueLink. Kami juga sudah mencoba menjalankan mesin Stargazer dengan fitur ini. Selain itu, BlueLink juga dilengkapi dengan tombol darurat SOS, fungsi bantuan pinggir jalan, notifikasi tabrakan otomatis, notifikasi kendaraan curian, pelacakan kendaraan curian, dan immobilizer. Menggunakan tombol SOS cukup sederhana, kami hanya cukup menekan tombol di atap baris pertama. Dilengkapi Hyundai Smart Sense, selain BlueLink, Stargazer juga dilengkapi Hyundai Smart Sense. Teknologi keamanan aktif yang melindungi pengguna dari kecelakaan saat berkendara, High Beam Assist, HBA, Intelligent Cruise Control, SCC, dengan Stop and Go Assist, Alpha, Lane Keeping Assist, LK, Surround View Monitor, SVM, Safe Exit Assist, C, Driver Attention Warning, DAW, Rear Occupant Alert, ROA, With Occupant Sensor Rear Cross Traffic Collision Avoidance Assist, RCCA. Kekurangan Hyundai Stargazer, jarak pandang yang buruk. Kerugian pertama dari Hyundai Stargazer adalah jarak pandang yang buruk. Kami mendapatkan mobil ini saat test drive. Saya tingginya 165 cm. Di jalan raya, saat masih mengendarai mobil, kami tidak sengaja menginjak trotoar karena tidak bisa melihat trotoar. Mungkin tidak menjadi masalah bagi mereka yang tingginya sekitar 170 cm atau lebih. Rem tangan masih manual. Kelemahan berikutnya adalah Stargazer masih menggunakan rem tangan manual, berbeda dengan beberapa kompetitornya yaitu New Xpander dan All New Avanza yang sudah dilengkapi dengan EPB, Electric Parking Brake. Biasanya fungsi ini dilengkapi dengan penahan otomatis.
Bahkan, berkat fitur tersebut, pengguna tidak perlu khawatir mobilnya melaju di tanjakan. Belum disematkan kamera 360 derajat dan kipas ganda AC. Meskipun Stargazer memiliki banyak fitur canggih dan siap pakai, Stargazer belum disematkan kamera 360 derajat, fitur ini dapat memudahkan pengemudi berkendara di gang sempit atau parkir mundur. Stargazer juga tidak memiliki AC dual fan untuk mendinginkan kabin mobil meski dalam cuaca panas. Namun AC ini tidak hanya terkoneksi dengan varian aktif Stargazer yang paling rendah. Setelah mengetahui kelebihan dan kekurangan Stargazer di atas, mungkin sebagian sahabat Car 2 masih tertarik untuk membeli mobil ini. Berikut daftar harga Stargazer Januari tahun 2023 berdasarkan situs resmi Hyundai. Aktif MT 243,3 juta rupiah. Aktif IVT 255,9 juta rupiah. Trend MT 263,3 juta rupiah. Trend IVT 275,9 juta rupiah. Style IVT 296,3 juta rupiah. Prime IVT 307,1 juta rupiah.